Halo guys, kembali lagi bersama saya di akun YouTube Seng Satu ini. Dan hari ini saya akan memberikan kalian semua tips dan trik gimana caranya kalian bisa menyelesaikan lantai 91 dengan sangat mudah hanya menggunakan equipment level 60-an guys. Jadi di sini itu saya pakai Blue Assault Armor yang armornya 75, short range damage reduction-nya tuh 23,3%. Lalu di sini saya pakai KSGCE yang bintang 3 ya. Dan ini cuma ketambahan headshot damage 5,1% sama damage to infected 8,3% guys. Kalau kalian bisa punya yang lebih bagus, harusnya lebih baik lagi ya. Lalu saya pakai stun baton yang ada unpanya, sama pakai basic shield yang ada full powernya guys. Dan ini cuma level 1 ya, basic shield level 1. Dan di sini pun durabilitasnya itu 0. Jadi saya itu anggapannya nggak pakai shield sama sekali. Oke, jadi sebelum kita mulai ke lantai 91-nya ya, kalian harus wajib punya satu barikade ya. Ini wajib kalian harus punya satu barikade. Lalu kalian harus full buff, jadi pakai antiseptik sama pakai buff makanan. Kalau ada buff yang dari patung juga harus kalian pakai ya. Jangan lupa kalian energize juga guys. Jadi langsung saja kita mulai ke lantai 91-nya. Jadi di awal-awal ini nanti kalian setelah keluar lift, jadi liftnya itu buka, langsung aja kalian lari buka pintu ini, lalu langsung kalian tutup, lalu langsung tembak perempuan yang ini guys. Itu wajib kalian bunuh secepatnya. Lalu langsung naik ke sini, lompat ya, kalian lompat ke lemari ini, lalu langsung bunuh perempuan yang ini guys. Wajib kalian langsung eksekusi secepatnya. Kalau misalnya sudah selesai, sudah mati semua ya perempuannya ya, kalian tinggal habisi aja beberapa zombie yang di bawah ini supaya nggak ganggu kalian ya. Karena nanti kita akan masang barikade di kiri. Jadi kalian tinggal bunuh aja zombie-zombinya yang di bawah-bawah ini guys. Oh ya, kalian juga harus tahu ya, lantai 91 ini sama persis dengan lantai 96. Jadi kalian juga bisa melakukan hal yang sama di lantai 96 ya guys. Oke, jadi kita bunuh dulu ini yang di tengah ya. Kalian wajib eksekusi semua yang ada di tengah sama yang di kiri terutama ya. Yang kanan-kanan itu meskipun kalian gak bunuh gak masalah. Yang penting yang zombie di bagian kiri sama tengah itu kalau bisa kalian bunuh guys, karena itu bakal mengganggu banget. Nah kalau misalnya sudah kalian bunuh semua kayak gini ya, sudah bersih, kalian tinggal ke meja yang ini. Jadi di sini tuh kayak ada meja gitu, kalian siapkan barikadenya kalian. Nah ini kan ada meja ya, kalian taruh barikadenya itu di meja situ guys. Oke, ini kita bunuh dulu ya. Nah kalian taruh ini ya, barikadenya itu di meja yang ini guys. Jadi langsung saja kita pakai barikadenya ya. Usahakan kalian buat barikadenya ini semenjorok kanan mungkin ya guys. Oke, nah kayak gini ya. Jadi dibuat itu dia itu menjorok ke kanan, sebisa mungkin semenjorok kanan mungkin. Nah kalau misalnya sudah, kalian tinggal pasang. Nanti kita akan lompat ke lubang yang ada di sana guys, pakai barikade ini. Nah jadi kalian lompat ke barikade ini, lalu kalian lompat langsung ke lubang yang di sini guys. Nah kayak gitu ya. Kalau misalnya sudah sampai sini, kalian loncat ke lemari, lalu langsung eksekusi yang perempuan ini guys. Wajib kalian bunuh secepatnya. Lalu kalian tinggal bunuh aja zombie-zombie yang ada di sekitar sini ya. Jadi kalian bunuh aja semua zombinya. Kalau misalnya sudah mati semua, nanti kalian tinggal nyalain generator. Jadi cuma gitu doang ya. Setelah kalian nyalain generator, langsung aja kalian ke lift guys. Oke guys, jadi itu dia caranya supaya kalian bisa menyelesaikan lantai 91 ini dengan sangat mudah ya. Kalian juga bisa melakukan hal yang sama di lantai 96 karena lantai 91 dan 96 itu sama persis guys. Sekian dulu video dari saya. Kalau misalnya ada yang kalian mau tanyakan, tanyakan saja. Saya harap video ini bisa membantu kalian semua yang nge-stuck di lantai 91. Terima kasih juga untuk kalian semua yang sudah menonton. And see you guys in the next video. See you guys.